bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun yang batin, yang diantaranya setelah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ni'matul Islam wa sunnah, Allah azza wa jal berikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul kembali di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya ini, dari rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Dan sungguh ikhwani fillah, berkumpulnya kita di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari kitabnya dan mempelajari sunnah rasulnya merupakan perkara yang sangat kita butuhkan, terlebih lagi di akhir-akhir zaman yang begitu banyak fitnah, baik fitnah syubhat maupun syahwat, yang dengannya hati-hati ini bisa menjadi lembut, yang dengannya hati-hati ini bisa terselamatkan dari penyakit-penyakit, baik kekerasan yang menjadikan hati itu keras, membantu, dan bahkan mungkin bisa menjadikan hati itu mati. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara sebab ahli kitab terdahulu hati-hati mereka menjadi keras, di antaranya karena jauhnya masa dari masa-masa mereka mendapatkan pengajaran para rasul, keterpautan yang jauh sehingga mereka tidak mendapatkan pengajaran para rasul. Tidak pula mereka mengambil ilmu dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka khusyuk
hati-hati mereka melembut ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada al-haq yang turun pada mereka. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatal 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan jangan sampai kaum mukminin keadaannya seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelumnya, dikarenakan lamanya zaman, lamanya waktu dan panjangnya jarak. Dengan apa? Dengan Rasul sebelumnya. Sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama tafsir bahwasanya maksud fatal alaihimul amad yaitu panjangnya jarak antara Rasul mereka dengan Rasul yang diutus setelahnya, sehingga tidak mendengarkan tazkir, tidak mendapatkan pengajaran, akhirnya faqasat qulubuhum, hati-hati mereka pun menjadi keras. Fakatsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat ini ikhwani fillah kita bisa mengambil pelajaran untuk diri-diri kita. Bahwasanya lamanya jarak seseorang dari mendengarkan mau'izah, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan wajangan-wajangan, baik itu dari kalamullah maupun kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan-ucapan para ulama, ini akan bisa menjadikan hati-hati itu keras. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu senantiasa memberikan waktu untuk menyampaikan mau'izah kepada para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena memang hati-hati ini bisa mengeras ikhwani fillah. Apalagi ketika kita setiap harinya bergelut dengan perkara-perkara duniawi. Keluar rumah kanan kiri, depan belakang, menengok kemanapun, mata kita tidak akan luput dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita tidak ada waktu untuk duduk bermajlis demi meningkatkan keimanan kita, demi mengingatkan kita tentang hari akhir, dan duduk untuk muhasabah terhadap amalan-amalan kita serta dosa-dosa kita untuk kita segera bertobat darinya, maka sangat khawatir hati-hati itu akan membatu. Makanya majalisul ilm dan majalisul zikr merupakan perkara yang hendaknya menjadi kebutuhan setiap muslim, terkhusus lagi seorang sunni salafi. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika menyeru saudara-saudaranya kaum muslimin untuk duduk bermajlis, kata beliau, ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk bersama kami, kita meningkatkan keimanan sejenak. Karena memang dengan duduk bermajlis mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keimanan. Oleh karena itulah sangat banyak dorongan dan hasungan di dalam syariat kita ikhwani fillah untuk kaum mukminin bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Bahkan langkah-langkah kaki mereka semenjak dari rumah dihitung sebagai langkah-langkah yang mengantarkan mereka ke dalam surga. Bahkan tidak boleh kaum mukminin semuanya pergi ke medan laga. Tidak boleh pergi semuanya ke medan tempur untuk memperjuangkan agama Allah.
Tapi harus ada segolongan dari kaum mukminin yang mereka menuntut ilmu, yang mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pasukan yang berperang itu kembali, segolongan kaum mukminin yang menuntut ilmu bisa memberikan peringatan dan pengajaran. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala bahwasanya keluar dari Siratal Mustaqim itu terbagi menjadi dua keadaan. Itu seorang yang tergelincir dalam keadaan dia memiliki niatan yang benar, niatan yang jujur, dan menginginkan kebaikan, akan tapi tidak mendapatkan taufik untuk mencocoki kebenaran. Maka yang seperti ini, nah, kesalahannya mendapatkan uzur, akan tetapi bagi orang selainnya tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang memang menyelisih kebenaran, berpaling dari jalan yang lurus dikarenakan hawa nafsunya. Maka mereka-mereka inilah orang-orang yang tersesat dan menyesatkan, yang wajib atas kaum muslimin untuk menghindar dan menjauh darinya. Dan kepada yang lainnya untuk memperingatkan umat agar kaum muslimin tidak mendekat dan tidak mendengarkan perkataan-perkataannya. Ini kesimpulan pembahasan yang lalu. Dan sekarang ikhwani fillah, kita masuk pada perkataan beliau rahimahullahu taala. Wa'lam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan muslima. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, sungguhnya tidaklah sempurna keislaman seorang hamba sampai dia itu betul-betul menjadi seorang yang muttabi', seorang yang mengikuti. Maksudnya mengikuti di sini mengikuti segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada contoh-contoh yang beliau berikan dalam tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula secara umum dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai seorang hamba. Musaddiqan, dan sampai dia itu betul-betul menjadi seorang yang membenarkan. Membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa berita-berita. Dan muslima, sampai dia itu berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk serta menerima dengan sepenuh hati apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, pada kalimat yang ringkas ini ikhwani fillah, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala sebutkan kepada kita tiga hal pokok untuk seorang bisa mencapai kesempurnaan Islam. Yang tidak akan sempurna keislaman seorang hamba tanpanya. Yang pertama, kata beliau bahwasanya orang tersebut harus betul-betul menjadi orang yang menunaikan ittiba' secara sempurna. Ittiba', dan ini telah kita lewati dulu di awal-awal, bahwasanya agama ini memang agama ittiba', yaitu agama yang telah sempurna dan kewajiban kita adalah mengikuti saja. Tidak perlu membuat inovasi di dalam agama, tapi cukup bagi kita untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan
sebagaimana firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan inilah wujud kecintaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi, apabila kalian itu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah kewajiban kita untuk kita mengikuti apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Dan ini syarat utama untuk seorang bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka itu yang enggan wahai Rasulullah? Aneh. Kok ada orang yang enggan masuk ke dalam surga? Dan memang kawan, ini keanehan yang nyata. Kalau ditanya semua orang tentunya menginginkan untuk masuk ke dalam negeri kenikmatan tersebut. Akan tapi apalah artinya keinginan kalau amalan dia menunjukkan penyelisihan terhadap jalan yang dia inginkan. Semuanya ingin masuk surga tapi amalannya bertentangan dengan jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga, maka tidak akan tercapai. Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya siapa mereka ini yang enggan, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat jelas. Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia adalah orang yang enggan. Bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyelisihi apa-apa yang beliau bawa, dengan mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama. Dan penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, merupakan perkara yang mencelakakan. Nah, perkara yang mencelakakan. Sebagaimana telah celaka umat sebelum kita dikarenakan penyelisihan mereka terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Wal'iyadu billah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan hanyalah yang telah menjadikan celaka orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya kepada Rasulnya, tapi bukan pertanyaan untuk diamalkan. Bukan pertanyaan karena ingin tahu kemudian ingin mengilmui dan dia tunaikan. Tidak. Akan tapi pertanyaan sebagai bentuk pembangkangan saja. Kasratu masailihim. Kemudian wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Makanya seorang yang menginginkan untuk menjadi muslim sejati, akhwan, maka penuhi syarat pertama ini, yaitu harus menjadi seorang muttabi', seorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang beliau bawa, tidak menyelisihinya, serta tidak mengada-adakan apa-apa yang tidak beliau ajarkan di dalam agama kita. Karena sungguh akhwani fillah, agama kita telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kesempurnaan. Yang penetapan kesempurnaan ini tidak diberikan kepada agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya.
Dan ini cukup untuk menjadi kebanggaan bagi setiap muslim, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kemudian diwujudkan dengan apa? Dengan semangat untuk mengikuti. Bukan semangat untuk membuat-buat perkara baru. Keutamaan ini telah diketahui oleh orang-orang Yahudi, akhwan, ketika mereka datang kepada Umar radhiyallahu anhu berkaitan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Datang seorang Yahudi kepada Umar dan mengatakan bahwasanya ayatun fi kitabillah law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma 'idan. Satu ayat dalam kitab Allah, dan seandainya ayat itu turun kepada kami, sekalian orang-orang Yahudi, maka sungguh akan kami jadikan hari turunnya tersebut sebagai hari raya. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan keutamaan yang besar. Kalau orang-orang Yahudi saja tahu tentang keutamaan Islam sebenarnya, ikhwani fillah, tentunya kaum muslimin lebih dan lebih lagi harus menyadarinya. Bahwasanya di antara keutamaan pokok agama ini adalah bahwasanya agama ini mendapatkan ketetapan sebagai apa? Agama yang telah disempurnakan. Yang tidak butuh lagi penambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sehingga tidak tersisa kecuali ittiba', kecuali mengikuti apa-apa yang telah diturunkan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang yang sempurna keislamannya adalah dia harus menjadi seorang yang musaddiq, yang betul-betul membenarkan. Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa berita-berita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah sebagai muballigh anillah, beliau adalah apa? Seorang hamba yang diutus untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau perantara. Perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Penyampaian syariat. Karena tidak mungkin kita-kita ini mengambil syariat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah utus hambanya yang terpilih untuk menyampaikan syariat. Inilah wasithah fit tabligh, perantara dalam penyampaian yang wajib kita tetapkan. Karena dulu kita lewati bahwasanya ada dua wasithah, ada dua perantara yang hukumnya sangat jauh berbeda. Siapa masih ingat? Perantara yang pertama, kalau tidak menetapkannya maka dia kafir. Perantara yang kedua, kalau dia menetapkannya maka dia musyrik. Yang pertama harus ditetapkan, yang kedua tidak boleh ditetapkan. Saya masih ingat. Perantara yang pertama, ikhwan fillah, yaitu apa? Perantara dalam tablighur risalah, dalam penyampaian risalah. Nah, ini harus kita tetapkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya untuk menunaikan hal ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Untuk mereka menyeru beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah. Ini harus kita tetapkan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat panifillah kemudian diturunkan kepada masing-masing hambanya secara langsung, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tunjuk dari rasul-rasulnya sebagai perantara. Nah, rasul dari kalangan malaikat yaitu Jibril ditunjuk sebagai perantara untuk menyampaikan wahyunya kepada rasul dari kalangan manusia yang kemudian ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, karena itulah siapa yang tidak menetapkan perantara ini, akhwan, maka dia terjatuh dalam kesesatan yang nyata dan bahkan terjatuh dalam kekufuran. Terjatuh dalam kekufuran karena mengingkari adanya rasul. Padahal iman terhadap para rasul, para utusan tersebut merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Oleh karena itulah kaum sufiyah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, akhwan, ketika mereka mengaku apabila sudah mencapai derajat wali bahwasanya mereka mengambil ilmu langsung dari Allah, mengambil syariat langsung dari Allah yang berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala masukkan dalam salah satu dari 10 pembatal keislaman, yaitu siapa saja mengakui bolehnya keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka telah batal keislamannya. Kalau sampai mengakui ada orang yang boleh keluar dari syariat beliau, nah, mengaku mengambil ilmu langsung dari Allah atau mengambil syariat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan klaim bahwasanya dirinya telah mencapai derajat apa? Hakikat makrifat. Sebagaimana tingkatan-tingkatan dalam kaum ahli tasawuf. Ini perantara yang pertama yang wajib kita tetapkan. Perantara dalam apa tadi? Penyampaian risalah. Kemudian perantara kedua yang tidak boleh kita tetapkan. Ini juga disebut perantara. Makanya ketika ada istilah perantara atau istilah wasithah, kita harus jeli apa yang dimaksud. Nah, kalau yang dimaksud adalah perantara jenis kedua ini, yaitu perantara antara hamba dengan Allah dalam peribadatan, maka ini tidak boleh kita tetap. Nah, yang di sini orang-orang sufi juga apa terbalik lagi pemahamannya. Yang harusnya mereka tinggalkan, tidak boleh ditetapkan, di sini mereka malah tetapkan. Ketika mau beribadah butuh wasithah, butuh perantara. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang banyak dosa, tidak bisa langsung beribadah kepada Allah, tidak bisa langsung meminta kepada Allah, tapi butuh perantara-perantara. Sebagaimana seorang kalau mau mendatangi raja butuh apa? Butuh perantara dari orang-orang yang dekat dengan raja itu. Ini kias batil. Nah, kias batil yang dihembuskan oleh syaitan yang kemudian diambil oleh para pengikutnya. Jadi kalangan orang-orang yang menyimpang, terutama yang sangat terkenal dalam masalah ini adalah orang-orang sufi lagi. Nah, ahli tasawuf. Sehingga mau beribadah butuh wasithah, butuh perantara. Nah, padahal ibadah itu ikhwan fillah tidak boleh seorang apa menetapkan perantara antara dia dengan Allah. Tapi beribadah langsung kepada Allah. Nah, beribadah langsung kepada Allah, berdoa langsung meminta kepada Allah, tidak perlu perantara-perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Na'am, ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tidak perlu perantara dari kalangan makhluk. Sebagaimana pula dalam beribadah. Nah, perhatikan orang-orang musyrikin terdahulu, ikhwani fillah. Mereka terjatuh dalam kesyirikan dikarenakan salah dalam memahami ini. Nah, ketika ditentang, kenapa kok mereka menyembah kepada berhala-berhala? Mereka menyembah kepada berhala niatannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan untuk mendekatkan diri pada berhala itu. Nah, ketika ditanya mereka jawabannya, haula'i syufa'una indallah. Berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi mereka itu adalah perantara antara kami dengan Allah yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Itu orang-orang musyrikin terdahulu. Nah, makanya perkara ini harus betul-betul kita pahami dengan baik. Bahwasanya dalam masalah peribadatan,
tidak perlu yang namanya perantara, tidak perlu yang namanya syufa'ah. Nah, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita secara keseluruhan untuk beribadah secara langsung kepada-Nya. Nah, sebagaimana seruan para rasul secara keseluruhan. Nah, dalam ayat yang disebutkan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Nah, secara langsung. Ini dua jenis perantara yang harus kita bedakan. Nah, yang menjadi pembicaraan kita adalah perantara yang pertama, yaitu perantara dalam penyampaian risalah. Nah, rasul yang diutus kepada kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita mengaku sebagai muslim, maka selain muttabi', mengikuti beliau, juga apa? Musaddiq. Yaitu kita membenarkan semua yang beliau kabarkan, mengikuti pada hal-hal yang beliau syariatkan dalam perkara ibadah, dalam perkara-perkara muamalah dan hukum-hukum yang beliau sampaikan, dan membenarkan pada semua khabar-khabar. Karena beliau ikhwani fillah diutus kepada kita membawa dua perkara pokok ini, yaitu ahkam dan akhbar, hukum-hukum dan khabar-khabar. Berhubungan dengan hukum-hukum, kewajiban kita adalah taat dan mengikuti. Nah, ikuti saja sudah. Kenapa? Karena hukum yang telah ditetapkan itulah hukum yang terbaik. Nah, baik dalam tata cara beribadah, dalam bermuamalah, maupun hukum-hukum yang lain. Kemudian, berhubungan dengan kabar-kabar, maka kewajiban kita adalah at-tasdiq, membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena keraguan ikhwan fillah, apabila ada pada seorang muslim tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan mencacati keimanan dan keislamannya. Nah, sebagaimana orang-orang munafikin. Nah, mereka orang-orang yang dipenuhi keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wartaban qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka itu orang-orang yang hati-hati mereka dipenuhi keraguan-keraguan. Naam. Sehingga terus-menerus naam berbolak-balik di dalam keraguan, tidak pernah mendapatkan yang namanya yakin. Wal'iyadzu billah. Padahal seorang mukmin ikhwan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Ini keharusan kita. Hanyalah seorang mukmin yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, kemudian mereka itu tidak ada keraguan sedikit, tidak ragu-ragu dalam mengimani apa saja yang datang dari sisi Allah dan datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus menjadi seorang musaddiq, membenarkan semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa berita-berita tentang perkara-perkara gaib yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Naam, perkara-perkara hari akhir dan perkara-perkara yang mungkin di luar jangkauan akal manusia. Tapi yakin selama itu adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hak adanya. Kemudian yang ketiga, ikhwan, untuk menjadi seorang yang sempurna keislamannya adalah dia harus betul-betul musliman. Maksudnya di sini musliman yaitu mustaslim, yaitu dia betul-betul menyerahkan urusannya pada Allah. Dia serahkan urusannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Nah, tidak mencari-cari pilihan yang lain selain yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Baik. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum
ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ini kewajiban kita. Sampai-sampai Allah bersumpah, fala wa rabbik, sungguh sekali-kali tidak demi Rabbmu, tidak apa, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai mereka menjadikan engkau sebagai penetap hukum pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka itu berat hati dari apa-apa yang telah engkau tetapkan dan berserah diri dengan sebenar-benar penyerahan. Betul-betul apa? Menyerahkan urusannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itulah dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, atau dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izzafan dalam syarah Tahawiyah, kata beliau, fal wajib kamalut taslim li rasuli sallallahu alaihi wasallam wal inqiyadi li amri wa talaqi khabarahu bil qabuli wat tasdiq. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah apa? Sempurna dalam berserah diri, yaitu menyerahkan perkaranya, sudah terima saja, tinggal kita menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tunduk kepada perintahnya. Karena harus ada qanaah terhadap hal ini. Tidak boleh ada dalam diri kita ketika ada ketetapan, wah ini kok kurang pas, ini tidak relevan dengan zaman yang modern misalnya, dan seterusnya. Karena syaitan terkadang menumbuhkan hal itu, seperti ini dia hukum Islam. Apalagi pada zaman sekarang, kawan, di mana banyak pemikir-pemikir Barat yang kemudian apa, memasukkan pemahaman-pemahaman batin mereka ke diri-diri kaum muslimin. Dan bahkan mereka memang punya program khusus. Makanya tidak heran terkadang kemudian ada orang dapat gelar sarjana agama tapi belajarnya di apa? Di negeri Eropa. Di negeri-negeri Eropa. Dapat pengajaran agama apa? Yang didapat ya hanya pengerusakan. Pengerusakan. Jadi cuci otak. Dan ini upaya mereka memang untuk memerangi kaum muslimin dari sisi akidah. Dari sisi akidah. Sehingga muncul orang-orang ikhwani fillah yang mendapatkan gelar yang panjang dalam apa, ilmu keagamaan, tapi didapat dari negeri-negeri kafir. Kemudian apa, muncul di tengah-tengah kaum muslimin menyampaikan perkara agama. Tapi apa? Tapi jauh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jauh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Hijab dikritisi. Bahwasanya hijab para muslimah itu sudah tidak relevan di zaman ini. Tidak cocok untuk diterapkan di negeri ajam. Bahkan orang-orang yang mereka berusaha untuk menunaikan kewajiban tersebut dianggap salah dalam memahami agama. Demikian pula perkara-perkara yang lain dari hukum-hukum syar'i. Oleh karena itulah ikhwan fillah, yang wajib atas kita sebagaimana disebutkan di sini, betul-betul hendaknya sempurna dalam menerima. Sempurna dalam menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa talaqqi khabarahu bil qabuli wa tasdiq, dan menerima khabar-khabar beliau dengan sepenuh penerimaan dan pembenaran. Tidak boleh ada sedikit pun di hati kita muncul bahwasanya khabar tersebut tidak benar, tidak mungkin, dan seterusnya. Selama itu datang dari riwayat yang sahih, maka kewajiban kita adalah menerima. Baik berhubungan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang zinu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yamqa thuluthul laylil akhir ila sama'id dunia, faqala man yad'uni fa astajibalah.
wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruli fa'ufirullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Tidak boleh muncul dalam diri kita bagaimana turunnya. Muncul pertanyaan-pertanyaan demikian. Nah, bagaimana turunnya? Kemudian bukankah perbedaan malam dan siang itu ada? Nah, di sini sudah sepertiga malam, tapi di negeri di sebelah barat kita belum. Lalu bagaimana muncul keraguan-keraguan tentang berita tersebut? Maka segera ikhwani fillah, kalau ada gejolak yang seperti ini di dalam batin kita, untuk kita apa? Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan berhenti. Sudah. Nah, untuk kita tutup dengan apa? Amanna wa sallamna. Kita beriman dan kita menerima khabar tersebut. Kenapa? Karena di sinilah keimanan itu betul-betul terasa dampak. Karena seorang tanpa ada landasan iman tidak akan mampu menetapkan hal-hal yang seperti ini. Tidak akan mampu. Tapi ketika seorang telah memiliki landasan iman dan tahu itu khabar yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terima. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kita tetapkan itu, dan yang penting adalah apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala seru setelahnya. Setelah kita menetapkan sifat turun tersebut, kemudian apa? Wujudkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat besar bagi kita untuk berdoa, untuk meminta, untuk apa? Memohon ampunan. Maka manfaatkan itu di sepertiga malam terakhir untuk kita isi dengan doa, kita isi dengan istighfar. Nah, dan seterusnya. Ini yang wajib atas setiap muslim. Nah, yang kemudian disingkat oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam pernyataan yang ringkas tadi, akhwan. Annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musantikan muslimah. Nah, dengan itu ikhwani fillah, maka sungguh seorang bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala akan mencapai keislaman yang sebenarnya. Keislaman yang sebenarnya. Nah, dan itulah orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadisnya, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Akan merasakan manisnya iman orang-orang yang ridha bahwasanya Allah itu Rabbnya, bahwasanya Muhammad itu nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Naam. Yang keridhaan tersebut tidak akan terwujud tanpa tiga hal ini, yaitu ittiba, kemudian tasdik, dan istislam. Naam. Yang kalau kita runtutkan juga, akhwani fillah, pernyataan ini selaras dengan perkataan yang masyhur dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang mungkin antum juga kebanyakannya sudah menghafal dalam Thalathul Usul, bahwasanya Islam itu hakikatnya apa? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Naam. Istislam inilah yang disebutkan di sini dengan muslimat. Naam, inqiyadu lahu bitta'ah. Naam, ini yang disebut di sini dengan muttabi'an. Yang juga tergabung dalamnya musaddiqah. Kemudian bara'ah minasyirki wa ahli, ini juga masuk dalam kategori ittiba'. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah wajibkan kepada setiap muslim untuk apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, jadi perkataan para ulama kita itu selaras
Kenapa? Karena semuanya bersumber pada dalil yang sama. Oleh karena itulah ikhwani fillah, wujudkan keislaman yang sebenarnya. Dan sampai seorang muslim mengetahui keislaman ini hanya sekedar nama, hanya karena dia dilahirkan dalam komunitas muslim, orang tua muslim, kemudian dia memeluk Islam ini. Akan tapi hendaknya betul-betul kita yakin tentang agama yang hak ini. Kita bersyukur atas hidayah untuk bisa berislam dan betul-betul kita jaga. Makanya wasiat para anbiya sebelum kita akhwani fillah kepada keturunannya untuk apa? Untuk mereka betul-betul mati di atas keislaman. Dan berdoa kepada Allah agar mati di atas kondisi sebagai seorang muslim. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang berislam. Naam, sebagaimana pula dalam ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ulang-ulang dalam khutbah beliau, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naam, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Maka ini pula yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepadanya untuk memohon agar dimatikan di dalam keadaan berislam, dengan Islam yang hak, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Naam.